Ya, teman-teman. Assalamualaikum. Salam, saya Jujur, Pak. Alhamdulillah sehat. Dengan Pak Jaya Mata Channel. Oh, siap. Oke, siap. Mari. Silakan di lantai 2. Oh, lantai 2? Iya, lantai 2. Ini butuh. Itu mau kemana? Ini tambah era we. Lain senior lihat. Tuh nyampe ontong. Itu. Tuh. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Sehat semua. Saya doakan mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umroh dan haji. Amin. Nah, di video kali ini saya itu lagi ada di dalam KJRI. Kalau di kita mah bukan KJRI, namanya itu kedutaan. Kebutaan. Kebutaan. Kebutaan Indonesia. Kebutaan. Nih, ini saya di dalamnya, di dalam. Tuh ada tuh sini tuh. Oh, tapi di sini nih ada si kocak nih. Siapa? Assalamualaikum Kang Jaya. Asep Sondanes. Sama Kang Rijal. Ada Mas Awi dari Mekah. Itu yang satunya siapa? Kirang kayaknya. Coba tanya. Itu awas sang orang kuci. Nah, ini bos Mekah ini. Gimana kabar? Lama enggak ketemu nih, alhamdulillah ya. Nih, waduh. Ayo kapan-kapan ke Mekah lagi nanti ke Sumatera. Sekarang kan habis habis nah, apa? Mau hajian. Kapan-kapan kalau paling bisa habis hajian. Habis. Ya insyaallah. Insyaallah ya. Ya, kita dipanjangkan umur ya. Rizal Musabir diajak. Sebetulnya saya itu kangen Mas Gio. Gimana kabarnya Mas Gio? Mas Gio sekarang lagi banyak sibuk, banyak kerjaan, lagi sibuk. Oh, iya. Jadi dia istirahat dulu ya, mungkin nanti kalau udah ada waktu ya bisa bikin lagi. Oh, okay. Banyak kerjaan, mobilnya rusak terus jual. Iya. Rusak terus mobilnya katanya. Nah, ini halaman KJRI ya. Saya masuk ke sini 2017 perpanjang paspor, baru masuk lagi sekarang. Nih teman-teman, Masya Allah, ini KJRI kita ini ya. Kalau orang kita bilang, kalau di Indonesia mah bilangnya itu kedutaan, perwakilan tuh. Oke teman-teman, nanti dilanjut setelah saya masuk ke dalam. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kang. Masya Allah. Ini suasananya di kota Jeddah ini panas banget ya. 40 ke atas Kang tiap hari begini. Nah, ayo kita masuk aja. Iya, yuk. Di mana nih? Itu kan ke sana. Ini ada sekarang saya mau masuk. Itu lama banget itu di pintunya. Ini saya masuk ke sini waktu mau pulang 2017 perpanjang paspor ke sini. Masuk lagi sekarang nih. Berapa tahun saya? Nah, saya sekarang mau masuk. Ya, teman-teman. Assalamualaikum. Salam, saya Jujur, Pak. Alhamdulillah sehat. Dengan Pak Jaya Mata Channel. Oh, siap. Oke, siap. Mari. Silakan di lantai 2. Oh, lantai 2? Iya, silakan. Terima kasih. Oke, makasih. Ya Allah ya Rabbi, keringatan guys. Di Jeddah ini ya. Panasnya aduh. Nah, di sini. Kalau siapa ya pernah lihat. Iya. Masya Allah, tadinya mau makan ya. Oh, jadi makannya. Ini lah. Ini kok udah langsung ambil. Makannya. Jangan sekarang. Oh, jangan. Acara dulu. Gimana ngambilnya? Ngambil. Yang benar. Ternyata Kang Jaya enggak tahu tempat ngambil makanan. Kalau sama Kang Jaya itu harus ada makanan. Di sana Kang Jaya ngambil langsung. Nah teman-teman, sekarang saya udah ngambil makanannya ini. Ini tas siapa sih ngalangin? Ini. Apa? Ngambil. Nih, coba ngambil yang ini. Menunya apa? Ini saya akan ambil yang ini. Buka dong. Ngambil.
Alhamdulillah bisa lu tanyain ke sana. Siapa namanya? Jaya Mata Channel. Jaya Mata Channel. Insyaallah di sini ya. Lihat teman-teman tuh senior Denny Abu sama sobat TKI. Mau makan itu lihat. Kayaknya makan enak kayaknya ya. Apa kan? Makan. Ayo makan langsung. Masa kan gaya udah siap-siap mau makan ini? Gimana sih? Udah orang-orang number one ini. Saya nggak banyak yang kenal. Musafir ya? Iya. Kameranya sahabat tuh, memang misterius. Super misterius. Ini yang sering makan pinggir sungai. Kali, sungai. Sungai-sungai. Masya Allah. Ini apa namanya? Jaya Mata Channel. Jaya Mata Channel nih, Masya Allah. Selalu jaya. Siapa channelnya? Nah ini ada Pak Selamat, ada Muhammad Sofi Awi. Di sana juga enggak usah disebut juga terkenal. Banyak ini. Lihat teman-teman. Ini acaranya sungguh luar biasa. Bahkan di belakang ada Mas Awi di belakang saya lagi salaman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kabar sehat. Bila sehat om. Antum siapa nama channel? Jaya Mata Channel. Kalimat yang sebut Mata Channel itu. Anak buahnya ya. Anak buahnya. Itu dikirain pegawai KJRI. Iya, kaget saya juga langsung ada Kang Rizal ya. Woi, Kang Jaya. Woi. Kang langsung dimakan. Ngerin, kan pakai batik biar dikira pegawai. Woi, ini kalau dibungkus enggak apa-apa? Enggak apa-apa langsung. Enggak usah dibungkus. Kamera ngesing soro dulu. Seganti pegawai KJRI pakai batik, Kang. Itu baru jas hidung KJRI mah. Serius tadi, aduh, siapa itu? Begitu. Iya. Mas. Enggak kenal kan? Tersangka. YouTuber subscriber bungsu. Senior mas, senior kan subscribernya bungsu lah. Alhamdulillah sehat om. Ayo makan. Saya mau dibungkus aja. Buat jangan dipoto dong. Pendek umur. Nanti grup WA ya. Hah? Grup WA. Saya emang kameranya pakai HP cuma butut jadi enggak nyala. Apa? Malu sama ada ini ge butut. Cuma kameranya kenapa nih? Sama era we. Lain senior lihat. Tuh nyampe ontong. Itu. Tuh. Hei, nengok dong. Nyampe ontong. Ya udah teman-teman ya, ini sudah hadir semua. Dari muka terakhir. Iya, iya. Belum sempat nanti sahnya diisi bantu paling depan peritawan terlebih dahulu tidak diisi tapi yang paling depan kurang kaya iya tuh tanya cok buruk ke belakang tadi udahlah sini biar kelihatan semua orangnya. Lain kawan karena sang weri buat data nana nyakun sama mana apa di bibit itu barang datang nanti sorangan dahar ungus ungus pahulang ungus tuh saya mah diketahan dulu naon aduh orang tinggalun kata tuh nanti kan nana tuh kasup ayo orang apa gitu dicek kasup ayo si bapaknya naon tau nena daftar di HP data Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil abyad wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Muhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar ala ni'amillahi wa ifdalihi. Teman-teman para youtuber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Bapak Eko Hartono, yang kami muliakan juga Ibu Siti Nizomia selaku Kepala Kanselari dan Pelaksana Fungsi Pensosbud 1 di Kajari Jeddah, yang kami muliakan Bapak Syafaat Wafur selaku Koordinator Pelindungan Warga, yang sama-sama juga kita hormati Bapak Yusuf Muhammad Yusuf selaku staf teknis tenaga kerja Kajian Jeddah, dan kepada yang berhormat Bapak Ahmad Zaini staf teknis bidang imigrasi pada Kajian Jeddah. Alhamdulillah tidak terasa sebelumnya izin kami menyampaikan juga bahwa sekaligus minta maaf kepada para teman-teman youtuber ini, sudah beberapa kali kita melakukan komunikasi untuk melakukan acara silaturahmi antara KJRI dengan para penggiat media sosial. Namun alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu, kita bisa bertatap muka dan langsung bisa menyampaikan ide bertanya dengan Pak Konjen dan seluruh jajarannya. Tidak lupa pula kita sampaikan dan kita panjatkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Sesuai dengan yang kita lihat di layar di atas ini, pertemuan kali ini bukanlah pertemuan formal, tetapi lebih pertemuan silaturahmi, pertemuan informal, pertemuan tatap muka antara Bapak Konjen dengan seluruh masyarakat WNI, khususnya dengan para penggiat di media sosial youtuber. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar teman-teman dalam berkreasi bisa tetap aman, nyaman, dan bisa tetap mendapatkan apa yang ingin antum dapatkan melalui YouTube. Jadi dari sisi itu aman, dari sisi keberlangsungan selama antum berkreasi juga tetap aman. Untuk menambah berkah pertemuan ini, ada baiknya kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini mulai di iya, kenal Allah yang mustahil. Ini disuruh Allah mustahil. Ini disuruh Allah yang mustahil. Ini disuruh Allah yang mustahil. Ini disuruh Allah yang mustahil. Untuk mempersingkat waktu, agenda berikutnya adalah langsung wejangan dari Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Bapak Eko Hartono, waktu dan tempat kami persilakan.